di sini, robek sini. Iya. Ada kasih tanda. Oh, ada kasih tanda dangnya. Oh. Nah, ini lagi panitia. Oke, Vidal. Wah, ada Pak Iwan. Sini kita masuk, guys. Wow, ramai sekali ini. Ini pintu masuk sekarang sudah seperti ini, guys. Mengambil tempat di lapangan secara teratur seperti semula beserta dengan match commissioner yang telah ditugaskan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Demikian fakta integritas ini kami buat dan Bung Jabret merupakan perang di tengah karena dihuni oleh pemain-pemain. Tentunya kita akan lihat peluang demi peluang yang tercipta sejauh ini belum menghasilkan gol. Dan ada tendangan, tegal kick sudah dilakukan jauh menuju seorang Rizky Lai, namun kandas. Belum ada pasokan bola terhadap seorang. Dan ini yang saya katakan, Ali Soleman sudah mencetak gol dari situasi persis di titik ini dan perlu diantisipasi oleh seorang Ahmad. Dan kita lihat Buahai bagaimana. Anda melihat Awi pada momen ini. Ya, ini bola yang sama persis dari beberapa kali dia mencetak gol. Ya, tapi kita lihat bahwa penjaga gawang Ahmad sudah mengantisipasi ini karena dari beberapa pengamatan jalannya pertandingan jauh sebelum. Awi memiliki kemampuan tembakan free kick atau tembakan bebas yang dia miliki. Tapi apakah ini akan dapat dia selesaikan, Bung Jabret? Tentunya Ahmad sudah terbiasa dengan sepakan dari seorang Awi karena keduanya pernah bermain dari Barakuda. Dan ini yang saya katakan, kematangan dari seorang Ahmad. Dia sudah melihat bagaimana Awi. Ada pelatih Yusminus Gahimu dan juga proses yang tidak diduga, namun sudah terjebak dalam posisi offside. Bola dikuasai sebenarnya oleh Suyudi. Coba kena langsung. Percobaan Suyudi. 2-2. Luar biasa tepuk tangan buat Ibu. Yang Ibu menunjukkan aktivitas. Tidak punya kepada salah satu peserta. Tetapi bodoh dalam semuanya melibatkan. Perlu kembali. Kembali. Permainan sampai selesai babak pertama ini belum nampak ini pemain dari Jet Matlay Tabang. Ini strategi atau seperti apa ini Pak Ofisial? Pak? Memang pertandingan berimbang karena ini sudah final. Tapi yang pasti pelatih masih menyimpan strategi-strategi untuk di babak kedua ini. Oh begitu. Ya, ya. Berarti nanti ada kejutan di babak kedua. Dan itu kebiasaan
Get Matelain Tabang. Oh, kebiasaan ya. Seperti kita menggempur di babak-babak kedua. Babak-babak kedua ya. Ya. Nanti lihat saja sebentar, anak-anak akan bermain sangat-sangat maksimal. Oke, harapan memang menang. Pasti menang. Target berapa ini, Pak? Target kita 2-0. 2-0. Iya. Semoga. Keamanannya, Pak? Situasi sampai saat ini tetap aman. Dan semua berkat kerjasama dari penonton maupun panitia. Bahkan kami dari pihak keamanan siap menjaga keamanan. Standby terus, pihak keamanan. Siap. Oke, makasih, Pak. Siap. Komando. Oh!
Yeah!
maksimalnya 3. Iya, kami sudah buktikan bahwa Jet Mata Lion yang terbaik di laut hari ini. Peringkat yang sama, ya. Jadi memang strategi itu benar-benar diterapkan pada babak kedua yang akhir. Iya, terpenuhi karena kami